Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di Transit Transportasi Indonesia Terpopuler. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di part ke-7 ini. Kita berada di Tol Trans Sumatera di kilometer 20. Di sini kita akan mengisi bahan bakar solar dulu ya. Dari Sumatera, keberangkatan dari Sumatera, kita belum mengisi solar. Mungkin bus ini sudah mengisi solar dari Bukit Tinggi kali ya. Dan ini untuk yang pertama kalinya bus ini mengisi solar di kilometer 20 di Tol Trans Sumatera. Bagaimana keseruan perjalanan saya? Ayo saksikan videonya hingga akhir di part ke-7 ini. Skui. A few moments later. Kebetulan setelah mengisi solar tadi musiknya dinyalakan, musik busnya dinyalakan, jadi biar nggak kena copyright kita kasih backsound ya teman-teman. Kebetulan saya naiknya dari Solo, Sumatera Barat, jadi bis ini dari Solo itu sampai Tol Trans Sumatera ini baru kali ini dia ngisi solar, mantap. Seharusnya biasanya ngisi solar itu di Palembang, ini udah masuk area Lampung ya. Udah keluar dari Lampung malah, ini udah dekat pelabuhan Bakauheni. Thank you.
pukul 10.14 menit kita sudah memasuki gerbang pelabuhan ya, pelabuhan Bakauheni Lampung, berdua dengan bus NPM Naikla Pusat Minang dengan eksekutif kelas.
sama Ferry nanti ya. Oke teman-teman, untuk sudah saatnya kita ke atas, kita cari tempat istirahat dulu, turun dari bis. Nah tangganya di situ, yuk kita ke atas. Kita akan cek nanti bis kita di sebelah mana. Nih posisinya di bagian depan dekat motor-motor nih, ada dua bis Kumaranjaya. Karena kapal ini bukan kapal eksekutif, jadi tempat istirahatnya bayar ya teman-teman. Satu orang dewasa kalau nggak salah 15.000. Jadi beginilah suasana kapal reguler ya teman-teman. Kita cari tempat duduk dulu. Ternyata di sini tidak ada tempat duduk yang ada colokan listriknya. Jadi cari yang posisi dekat kaca aja. Ada mejanya. Alhamdulillah dapat yang dekat kaca. Saya duduk di sini dulu. Mau tiduran. 3 hours later. Setelah perjalanan kapal dari Bakauheni ke Merak kurang lebih 3 jam, kita naik bis kembali.
rute ini bisa Rido Trans Pariwisata, kayaknya bos bekas bos Pajaya ya, warna hijau bos Lampung. Pukul 15.06 kita masuk di kunciran 5 arah ke Boris. Oke teman-teman, kita nyampe di Terminal Polres, memasuki Terminal Polres jam 15.15 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan kemungkinan saya turun di Terminal Polres ini aja, karena kalau lanjutin juga percuma, musik bisnya selalu suaranya keras ya, jadi ada hak ciptanya juga. Nanti kita berhenti di sini aja. Sing konjo kan sing
Mangkat porong. Ya Allah, jadi gue tengok. Ibu, kakak Uni udah semuanya. Karena mau langsung pindah lagi ya. Jadi terpaksa saya. A few moments later. Kita udah nyampe di Poris. Kita akhiri trip report kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Naik Gumarang Jaya menuju kelas otomatik 1626. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.